Tapi misalkan ada orang main jam 8 sampai jam 1 mungkin sore, itu kan Selain pemerintah, juga pemerintah pusat memberikan dukungan berupa paket internet ya. Pemerintah daerah juga melalui bos memberikan dukungan juga, serta Pak Lurah ini yang sangat luar biasa dibantu dengan warga-warganya ini, Pak LPMK juga. Ini beliau membuat beberapa titik untuk free wifi DKI saja. Itu untuk pembelajaran anak-anak kita yang saat ini, memang anak-anak ini kondisi di kampung-kampung itu yang mungkin internet aja gitu ya. Jadi mereka bisa kumpul itu menjaga jarak gitu ya. Di 4 titik, bukan 1 titik ya, di 4 titik. Sehingga bisa mengcover anak-anak ini ya. Paling tidak seperti itu. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan kepada guru-guru, kalau bisa jangan menyampaikan video terus. Kalau video terus itu nanti kan akhirnya internetnya gampang, tapi membutuhkan bandwidth yang besar. Nah, sehingga tadi saya sudah komunikasi ya, videonya cuma sebentar, seminggu sekali, mungkin seperti itu saja. Nah, saya rasa kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama di mana-mana, maka akan jauh lebih enak bagi anak-anak kita dalam sistem pembelajaran daring. Pak, terkait dengan sangat sangat bagus ini ya, dorongan untuk minat belajar di era pandemi, Pak. Di era pandemi ini saya lihat minat belajar anak-anak semakin besar ya, karena mereka bebas belajar. Selain mereka belajar dengan gurunya, tapi setelah itu mereka belajar yang lainnya. Contohnya belajar memasak, belajar coding, membuat macam-macam ya, game. Juga belajar membuat apa? Slide video itu biasanya anak-anak sekarang tuh, mereka tuh sudah desain-desain, sudah bisa ngedit video, sudah jago main apa namanya sosial media itu, yang seperti itu. Biasanya mereka bikin-bikin video, edit. Kadang-kadang ada yang ikut lomba-lomba di kementerian apa itu. Saya lihat mereka lebih kreatif.